Assalamualaikum, halo viewers. Balik lagi di channel aku yang ngebahas tentang DIY, vlog, floral, dan decoration. Video kali ini aku mau buat word atau lingkaran yang biasa ditempel di pintu waktu hari raya. Dan word ini temanya spesial Idul Fitri. Aku menggunakan berbagai dried flowers. Pertama ini aku pakai pampas lokal. Ditempel menggunakan lem lilin aja. Bisa juga menggunakan kawat atau benang. Lalu yang kedua, aku pakai lagurus warna putih. Terus aku juga pakai caspea, always. Aku juga pakai chantel. Ini rontokannya. Terus berulang memenuhi ruangan atau space yang kosong. Nah, ini aku suka banget sih sama daun parvifolia ini. Estetik banget. Terus aku pakai biji pinus yang kecil, pilihnya yang kecil biar muat. Terus aku juga pakai baby bread kering, tapi ini baby breadnya agak rontok ya, jadi makannya hati-hati untuk pasangnya. Untuk center aku pakai bunga kecil ini warna magenta dan warna jingga. Tapi ada yang tahu nggak bunga ini namanya apa? Ini setelah aku tempel letter selamat Idul Fitri warna gold. Manis banget kan? Kalian bisa coba dan tempel letter ini di depan pintu untuk menyambut tamu yang datang saat Lebaran Idul Fitri. Atau bisa diaplikasikan di hampers Idul Fitri. Oke, sekian video singkat dari aku. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Terima kasih. Bye-bye.